Batalion Infanteri 645 Garda Tamayuda Jumat 7 Mei 2021 melakukan pelatihan terhadap pasukannya dengan menyusuri Sungai Sambas menggunakan bol LCR yang dimulai dari Museum Daerah Sambas dan diakhiri di Keraton al Kubilah Sambas. Pelatihan yang dilakukan di beberapa tempat seperti rawa, laut, sungai, dan pantai ini diberi nama Rala Suntai dengan pelatihan seperti dayung, renang, PKP, perang pantai dan lain-lain. Pelatihan yang dilakukan kepada kurang lebih 50 anggota ini merupakan titik awal sebelum mereka terjun ke medan yang lebih berat. Usai lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, anggota yang ikut pelatihan tersebut direncanakan akan menyusuri laut pasir panjang di Kota Singkawang. Dari pantauan di lapangan, tampak para anggota antusias mengikuti pelatihan yang diberikan. CSM TV, Madah Kenye.